Selamat datang di SMK Negeri 1 Banyudono. SMK Negeri 1 Banyudono terletak di Jalan Kuiran, nomor 3, Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri 1 Banyudono. SMK Negeri 1 Banyudono awalnya bernama SMEA Pemda Banyudono dan menjadi negeri pada tanggal 1 April 1979 bernama SMEA Negeri Banyudono. Saat ini SMK Negeri 1 Banyudono mempunyai 5 program keahlian. Yang pertama adalah asisten keperawatan, yang kedua teknik komputer dan jaringan, yang ketiga akuntansi dan keuangan lembaga, yang keempat otomatisasi dan tata kelola perkantoran, sedangkan yang kelima adalah bisnis jaring dan pemasaran. Saat ini jumlah siswa di SMK 1 Banyudono sejumlah 1063 dengan jumlah pendidik 64 dan tenaga kependidikan 16. Program unggulan di SMK 1 Banyudono diantaranya 1. Kelas industri, yang kedua teaching factory, dan yang ketiga adalah ditunjuknya sebagai lembaga sertifikasi profesi yang akan mengantarkan para lulusannya untuk kompeten di bidangnya dan siap memasuki dunia kerja. SMK Negeri 1 Banyudono, the prince of your future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan yang ditawarkan di SMK Negeri 1 Banyudono diantaranya teknik komputer jaringan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solikin Eskom. Saya ditugaskan untuk menjadi Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 1 Banyudono. Kami telah melakukan kerjasama dengan PT Telkom Indonesia di bidang fiber optik. Di antaranya, 1. Kerjasama SARPRA, di mana peralatan praktek yang ada di jurusan TKJ telah disesuaikan. Yang kedua, kerjasama untuk kurikulum, di mana materi atau modul juga disesuaikan proses pekerjaan yang ada di PT Telkom. Yang ketiga yaitu pekerjasama dalam bidang praktek kerja lapangan. Dan yang keempat, untuk siswa yang melakukan PKL akan disertifikasi kompetensinya di bidang fiber optik oleh LSP PT Telkom Indonesia. Demikian profil TKJ SMK Negeri 1 Banyudono. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Akuntansi keuangan lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Keahlian Program Akuntansi dan Keuangan Lembaga di sini untuk di SMK Negeri Banyudono. Untuk jurusan akuntansi ada sejumlah 216 anak-anakku. Mari kita bergabung ke SMK Negeri Banyudono, yang kalian nanti akan memiliki masa depan yang cerah dalam menghadapi di era global, bisa bekerja, bisa membuka usaha di bidang akuntansi, bisa bersaing di dalam dunia bisnis. Sekian dari kami, terima kasih. Kami tunggu kedatangannya. Bisnis daring dan pemasaran.
Selamat siang, saya selaku Ketua Kompetensi Keahlian Asisten Keperawatan di SMK Negeri 1 Banyudono, yang mana bisa saya sampaikan di sini. Lalu siswa yang kita harapkan atau output lulusan dari SMK kita adalah lulus siap kerja, lalu bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kemudian bisa berwirausaha. Lalu siswa yang lulus dari kompetensi keahlian selain mendapatkan ijazah juga mendapatkan sertifikat kompetensi yang diterbitkan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Lalu siswa kita tentunya selalu menjunjung tinggi daripada nilai-nilai karakter bangsa. Terima kasih, selamat siang. Dari SMK Negeri 1 Banyudono jurusan TKJ pertama kali tahun 2010, teman-teman. Banyak sekali pengalaman yang sudah saya dapatkan di SMK Negeri 1 Banyudono, teman-teman. Dan sekarang pengalaman tersebut sudah kami kembangkan dan kami sekarang menjadi pengusaha CCTV yang ada di Boyolali yang terkenal dan installer network internet yang terpercaya, teman-teman. SMK Negeri 1 Banyudono bisa. SMK Negeri 1 Banyudono luar biasa. Salam P. Sekolah ini dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran yang dapat mendukung peserta didik untuk meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik. SMK Negeri 1 Banyudono, the bridge of your future.